Halo teman-teman semuanya. Apa kabar kalian? Sehat ya? Harus sehat, sehat terus dan tetap sehat. Dan mari kita tonton FYP TikTokku terunik di dunia. Mari kita reaction kawan-kawan. Langsung aja, skip bang dah. Oke. Belum apa-apa, langsung udah agak gak enak perasaan aku nih. Aduh, aduh, laki-laki. Ibra, namanya Ibra. Generasi apa lagi nih? Inilah namanya generasi kesuksesan abangku. Langsung video kedua. Sepertinya saran aku untuk pemerintah ya. Lakukanlah KB secepatnya ya, karena kayaknya banyak produk-produk kita yang tercemar sepertinya ini. aduh, tebal kali filtermu. Next. Kepada abang da kami Aditya. gimana ya? Kau ini bagus, sebenarnya bagus. Dia ingin menonjolkan naluri wanita dan prianya itu ada di dalam tubuhnya itu. Dia tidak meninggalkan kumisnya gitu dan tetap belah tengah. Oke. Ada bekas cupang, sumpah aku. Bekas cupang. Siapa yang mencupang tetamu itu? Aduh Aditya, bapak menonton ini. Dia di pulau laut, tapi dia bisa mencari nafkahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan selalu kau inakan dia. Siap kakak awak. Siap, setuju kita. Nggak boleh kita menghina. Benar ini ada komentarnya. Setidaknya mandi dulu lah. Ya mandilah dulu, baru ngonten gitu. Nggak, salto di atas kereta itu maksudnya apa ya? Ya, dia lah yang tahu itu sama Tuhan. Bayar kalau ngesot bayar. Maka kalau ngesot itu bayar, jangan mau gratis. Bayar kalau 100 itu bayar katanya. Bayar. Makanya bang, abang ini pun kalau udah habis, nah bayar lah ya kan, masa nggak bayar? Udah keluar dah penyesalan yang ada. Next. Ya Allah ya Tuhan, kenapa lah FPP ku kayak gini ya Allah, belum apa-apa udah panas nih. Idaman supir truk. Ada yang komentar lagi, gemoy banget tapi cantikan motornya. Bawahnya agak ini kak ya, agak gelap gitu. Wajah pagi, kaki malam. Next. Pulang saya. Mama gigit nih. Au. Tolonglah yang benar sih, kenapa FYP TikTokku? Aduh. Ada yang namanya Amel.
Amel, ya Allah ganti nama lah. Kena Amel. Aduh, aduh. Next. Pacaran kok virtual? Nanti ditanya mamahnya, mana pacarnya? Di HP. Hai. Sedeu. Udah pas. Harus berobat kampung nih kayaknya. Akan ada abang tuh itu, berobat lah bang. Udah bahaya kali nih. Gila kali penyakit udah menyebarnya. Ternyata enggak, kayaknya enggak covid sih. Nauzubillah lah ya bang. Sumpah gue emosi banget sama dia. Gak boleh lah gitu, ini kreatif namanya. Next. Yang baju hitam. Aduh. Ada yang nanya, maaf ya kakak yang baju hitam lagi hamil ya. Takut goyang yang bawah. Aduh. Gak apa-apa, gas terus, kreatif ya. Life short, smoke a port, on a port. Alah. Di poin yang ini ya. Ini ya, di sini bukan nih. Nah ini. Nih, kita ulang ini. Keringet aku. Aduh. Anjrit. Binalnya melebihi perut. Astagfirullahaladzim. Kenapa TikTokku kayak gini ya Allah. Next. Berani kau kacau dia. Pecah pala kau anjing. Siap bang dah. Sungkan kita. Siap. Jangan kalian ganggu. Jaglen ya. Next. Sudah ku bilang, hapus air mata cintaku. Setidaknya kalau udah masa mudanya gini, apa namanya, melawan takdir, tua tobatlah sadar harusnya. Anjir, alisnya di spidol. Alisnya ya Allah, ya Allah. Siapa yang nonton ini tapi hatinya istighfar berkali-kali? Aku. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Next. Kira lah perubahan transisinya menjadi wah gitu, ternyata jadi wih. Ada komentar tukar balik banget. Bagusan di awal, di orang before after, dia nggak after before. Aduh, astagfirullahaladzim. Next. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, wa akbar. Kenapa anda melakukan hal-hal seperti ini? Astagfirullah, kenapa FYP ku ini, Allah. Allahu akbar. Gak bisa diteruskan. Next.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bisa bang sambil tidur merokok ya. Si. Aduh, aduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Next. Ini apa? Tapi ini gak punya duit. Tapi gak bayar duitnya. Apa yang jual? Tapi jualnya gak punya duit. Tapi gak punya biaya. Sakitnya orang punya duit. Ayo cita duitnya kita ini. Kayaknya lebih lebih bagus kita menghafal atau mencoba mengerti matematika daripada kita harus mengerti apa kata bang ini. Ngerti aku. Next. Astaga, ada aja kelakuan. Aduh. Kedipan pembawa sembako. Astagfirullahaladzim. Next.